I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Tion MG. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan share dan review spesial batu biru spesial awasan yang kualitasnya ajib dan juga super mantap jiwa ini lur. Untuk batu biru spersia kali ini dimensinya masuk ke medium ya. Ini kurang lebih panjangnya di kisaran 23 mili. Untuk lebarnya ini kurang lebih di kisaran 17 mili. Kemudian untuk tebal atau tingginya nih kurang lebih di kisaran 9 sampai 10 mili ya. Lumayan tebal batunya. Kemudian ini yang paling saya suka nih untuk kategori warnanya nih lur. Ini warnanya masuk ke biru fansia, ini birunya biru menyala, biru fosfor ya lur, fosfor, sangat terang sekali, tidak pucat, sangat ajib ya. Untuk uratnya ini nyeplok ya lur, ini nyeplok, ceploknya besar ya, urat emasnya ini tegas ya warna kuningnya. Untuk materialnya juga ini mulus, licin, dan juga super kinclong ya lur, silakan diamati sendiri. Ini saya jamin untuk kualitasnya ini bukan kualitas kaleng-kaleng ini lur. Kemudian yang tidak kalah ajib juga untuk ringnya ya. Ini ringnya menggunakan ring brand Mat. Modelnya ini ukiran songket ya. Sangat mewah dan juga super ajib ya lur. Sangat istimewa sekali. Untuk berat peraknya ini kurang lebih di kisaran 20 graman lebih ya. Jadi sangat berat dan juga berbobot ya lur. Sangat ajib. Silakan ya dinilai sendiri. Ini detailnya ini sangat istimewa sekali nih lur. Warnanya biru, birunya biru fancy ya. Oke, kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya lur. Ciri khas spesial awasan, berpadas, ajib dan juga super mantap jiwa ya. Ini saya jamin kualitasnya ini sangat istimewa sekali nih lur. Kemudian untuk penampakan di jarinya juga ajib ya lur. Ini dimensinya medium jadi sangat pas sekali nih, ideal. Dipakai buat ngantor, dipakai buat tarian juga ini sangat pas sekali ya lur. Sangat nyaman, tidak terlalu kekecilan dan juga tidak terlalu kebesaran ya. Ini dimensi pas buat tarian. Silakan diamati sendiri ya, penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu. Warnanya ini masuk ke blue fancy atau biru fancy. Untuk uratnya ini ceplok, kuro, urat emas. Materialnya ini mulus, licin dan juga kinclong. Untuk ringnya ini menggunakan ring brand Mat, super mewah dan juga super ajib nih lur. Silakan ya lur, diamati sendiri. Oke, kemudian untuk harganya yang ini agak sedikit mahal ya lur. Yang ini harganya saya buka harga di 4.500 ya. Harganya di 4.500, silahkan bila nantinya Anda berminat ya, bisa langsung saja untuk dinego-nego santai melalui WA. Silahkan jalur, yang ini saya buka harga di 4.500, wajib dinego-negonya santai saja lur. Untuk kategori batu biru spersia biru lawasan yang dimensinya ini masuk ke medium ya, ini kurang lebih panjangnya di kisaran 23 mili. Lebarnya ini kurang lebih di kisaran 17 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 9 sampai 10 mili ya, lumayan tebal batunya, tidak tipis. Kemudian yang ajib untuk kategori warnanya ya lur, ini warnanya masuk ke biru, ini birunya biru fancy, menyala ya lur, sangat ajib sekali. Silakan ya diamati sendiri, ini saya jamin untuk warnanya ini benar-benar sangat ajib nih lur. Kemudian untuk uratnya ini ceplok kuro, ini ceploknya urat emas ya, sangat ajib. Untuk materialnya ini mulus, licin, dan juga super kinclong ya lur. Kemudian untuk ringnya ini menggunakan ring brand Mat, super mewah dan juga super ajib nih lur. Untuk harganya sendiri, yang ini saya buka harga di 4.500 ya. Silakan bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja menghubungi saya untuk dinego-nego santai melalui WA ya lur. Harganya yang ini saya buka harga di 4.500, wajib dinego-negonya santai saja lur.
Oke, kurang lebih seperti itu ya lur, untuk spesial review batu Pyrus Persia Pyruvanchi urat emas yang kualitasnya ajib dan juga super mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan juga di komen ya lur, dan tentunya jangan lupa untuk di share ya, barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love.